Yuki. Ya, gak bisa saling sekarang. Iya, gak apa-apa Yuki. Ini siapa mama? Aja. Mama ini. Karena. Siapa? Sohobat. Sohobat. Sahabat ya. Iya. Oh, pantesan nih seumuran kayaknya ya. Iya. Kelihatan banget ketemu, dari muka loh. Iya, aku ketemunya pas kemarin lagi di Jepang. Iya. Oh, lagi iya. di Jepang. Lagi main apa? Main God katanya ya. Tikus dong Mas, main God Mas. Oh, iya, iya. Masih dikandang-kandang kalau ngomong suka bener. Kok tahu nama saya? Mas ini. Oh, Mas ini. Namanya siapa tuh? Mas Sule. Oh. Ini Yuki Kato. Oh, Yuki Kato. Nunu Kasiono. Nama merek jam ya? Iya. Eh pengusaha. Ini pengusaha mie ayam ya? Kenapa kemarin tahu dari mana? Mie ayam mas. Mie ayam? Oh, supirnya. Bukan, mentang-mentang mie ayam buah gerobak. Barangan aja. Ada supirnya. Saya kan dagang mie ayam mas, tapi saya dagang soomeng. Siomay. Orang Jepang. Orang Jepang gak bisa. Soomeng. Silakan duduk. Duduk. Oh, itu Arab ya, bukan Jepang ya. Aduh, saya salah ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, silakan Yuki. Udah berapa lama? Temenan. Di sini aja Mbak, enggak usah minder. Iya. Enggak usah minder. Papa, Mas ini kalau ngomong suka. Wuh, angka 10 nih. Awas. Licin deh, Mas. Bukan licin, bukan licin. Mbaknya keberatan. Jadinya nguyonon. Itu tuh, ada tuh. Yaduh. Bajunya yang licin, Mas. Oh, bajunya licin. Berdiri aja tuh. Coba, nah. Kangen. Ini kalau memang sahabat, ya dia kalau di Jepang katanya suka berbahasa Jepang kalau ngobrol. Kita pengen lihat yang mereka berdiskusi atau nggak ngobrol dengan bahasa Jepang. Ya. Ayo, Yuki Kato ajak ngobrol. Bukan sumo. Bukan sumo. Malah sumo ngobrol. Iya. Gerah dong. Sumo. Oh, sumo ya. Iya, Jeneng bu. Sabo. Watashi no namae wa Yuki desu. Orang ngerti. Anata no namae wa dare desu ka? Nunun. Nanya apa emang? Nanya nama. Oh, nanya nama. Iya. Nanya namanya siapa? Sebetulnya dari mana sih, Mbak? Eh? Oh, kayak bahasa-bahasa Jawa. Ini dia dari perguruan Samurat, kalau nggak salah. Samurai. Samurat. Samurat yang penyakit. Samurat.